Belalang kutil adalah seekor serangga kecil yang selalu merasa lapar. Dia melihat seekor belalang kayu muda, belalang kutil langsung menyergap belalang kayu tersebut dan memakannya dengan cepat. Namun, di dekatnya ada belalang sembah yang melihat tindakan ganas tersebut. Belalang sembah merasa sangat terganggu karena ia melihat belalang kayu kecil itu sebagai mangsanya yang potensial. Ia pun merasa sedih ketika melihat belalang kutil menyergap dan memakannya dengan rakus. Belalang sembah kemudian marah dan merasa terganggu oleh tindakan belalang kutil. Akhirnya terjadi pertarungan antara belalang kutil dan belalang sembah. Kedua serangga tersebut bertarung dengan gigih, berusaha untuk menang dan mempertahankan hak mereka atas mangsa mereka. Meski belalang sembah memiliki bentuk tubuh yang menakutkan dan cakar yang kuat, namun belalang kutil lebih berpengalaman dalam bertarung. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, belalang kutil berhasil memenangkan pertarungan dan mendapatkan mangsa yang lezat.